dua di antaranya nih kita sudah cukup mengenal nih Bang, sepak terjangnya di dunia olahraga. Pak Lanyala Mataliti, mantan ketum, dan Erick Thohir, Menteri BUMN. Ini kira-kira dua sosok ini apakah memang kandidat kuatnya dari lima, atau memang ada calon lain yang mungkin bisa membawa sepak bola Indonesia lebih baik menurut Bang Toel? Iya, artinya kan menurut saya sih perebutan kursi ketua umumnya mengerucut di dua sosok itu, tanpa meremehkan tiga sosok yang lain ya, tapi akan mengerucut kepada dua sosok itu, yaitu head to head antara Erick Thohir dengan Lanyala Mataliti. Tinggal itu. Bahwa kalau ada yang lain ya harus mau maju dalam kontestasi, tetapi yang maju kontestasi kan tinggal atau lima untuk calon ketum tadi kan. Tapi menurut saya persaingannya, kontestasinya akan mengerucut di dua sosok itu, Erick Thohir dengan Lanyala Mataliti, head to headnya. Ya,